Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Warawiri Channel. Kali ini kita akan membahas Joey Abbas Jackson dan Aditya Joni. Kini putus begini awal mula kisah cinta Joey Abbas Jackson dan Aditya Joni. Hubungan Aditya Joni dan Joey Abbas Jackson kandas dalam video yang diunggah ke kanal YouTube ISTV. Aditya membenarkan bahwa dirinya sudah putus dengan Joey sejak 12 Januari 2021. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman semua subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Kepada sang kakak Amar Joni dan istrinya Iris Bella, Aditya Joni mengaku Joey Abbas lah yang lebih dulu meminta putus. Alasannya, Joey ingin lebih dulu fokus pada karirnya. Katanya supaya Arman sapaan, Aditya Joni juga fokus ke karirnya. Arman enggak usah pacar-pacaran dulu, ungkap Aditya Joni. Kisah cinta Aditya Joni dan Joey Abbas Jackson terjalin sejak 2018 yang lalu. Dalam wawancara dengan tabloid bintang.com pada 2019 yang lalu, Joey Abbas Jackson menceritakan awal mula perkenalannya dengan Aditya. Jadi sebenarnya kenal ke tahun lalu kita nyaris satu proyek bareng. Tapi aku ada tawaran lain, di situ kenalan doang, ujar Joey Abbas Jackson. Di awal 2018 yang lalu, Joey Abbas Jackson ternyata terlibat satu proyek sinetron dengan Panji, Joni Adit, Aditya Joni. Disitulah aku bilang sama Panji, gue kenal sama abang lo terus ketemu Adit. Ternyata Adit masih ingat sama aku dan pas ketemu ketiga kalinya, kita semakin dekat lagi, ungkapnya. Karena merasa cocok, Joey Abbas Jackson pun melanjutkan hubungannya dengan Aditya Joni sebagai sepasang kekasih. Pemain film Bisikan Iblis mengatakan dirinya mulai benar-benar dekat dengan Aditya Joni sejak Maret 2018 yang lalu. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan ke kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.